Boleh lah ambil kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sedang mengikuti siaran langsung program FB Live Sakit Apa, siri yang ke-19. Dan dalam episod lepas kita membicarakan berkenaan dengan penyakit strok. Dan kali ini kita membawakan topik berkenaan dengan keracunan makanan. Dan bersama saya sekarang ialah Encik Badruzaman bin Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM. Jadi apa khabar Cik Bad? Terima kasih Cik Bad je lah. Ya. Jadi Cik Bad tadi macam mana? Perasaannya sekarang kita bersiara langsung di Menara Prisma di Putrajaya. Jadi Cik Bad, terima kasih kerana datang pada hari ini. Okay, kita akan terus ke topik kita mengenai keracunan makanan. Selamatkah makanan kita? Jadi sebelum tu kita akan tanyakan Cik Bad dulu lah, yeah, mengenai cara soalan-soalan basic lah. So macam apakah yang kita panggil sebagai keracunan makanan? Okey, sebelum itu terima kasihlah kerana sudi menjemput kami dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan untuk sama-sama hadir menyertai sesi FB Live ni. Jadi apabila bercakap tentang keracunan makanan sebenarnya adalah apa jua penyakit yang disebabkan oleh pengambilan makanan atau minuman yang tercemar, dan juga pengambilan makanan yang memang secara semula jadinya mengandungi racun ataupun toksin. Contoh dia cendawan beracun, ikan beracun, ikan mentah dan sebagainya. So itu adalah keracunan makanan. Okey, Encik Bad, bila sebut pasal kita panggil apa keracunan makanan, dia tak dapat lari daripada apakah punca-punca tu, punca macam mana tiba-tiba macam kita mungkin sakit perut ataupun muntah loya, mungkin ada yang mungkin Cik Bad boleh kupaskan. Okey, antara punca-punca keracunan makanan yang utama sekali adalah disebabkan pengambilan makanan yang telah tercemar dengan kuman. Kita sebut kuman, biasanya kita sebut kuman, tapi kuman ni dia ada bakteria atau virus. Dan tapi kebanyakan kes keracunan makanan adalah disebabkan oleh pencemaran makanan oleh bakteria. Dan selain daripada itu, keracunan makanan juga boleh terjadi daripada pengambilan makanan yang tercemar dengan racun atau toksin, sama ada racun semula jadi ataupun racun serangga dan sebagainya, racun perosak, dan juga disebabkan oleh tumbuhan atau hasil laut yang beracun. Contoh dia apa ni, seperti kulat, cendawan dan juga hasil laut bercengkeram. Jadi Cik Bad, kadang-kadang bila kita punya masyarakat lah, masyarakat kita, masyarakat Malaysia kita yang suka kadang-kadang makan-makan di luar, makanan di kedai. So mungkin itu antara yang boleh kita kaitkan. Mungkin cara penyediaan makanan ataupun mungkin sebelum dimasak. Mungkin cuma boleh ulas-ulaskan ke mana. Jadi sebagai pengguna, orang ramai memang perlu berhati-hatilah semasa hendak makan di luar. Kalau, dan memang sekarang ni pun trend kebanyakan kita makan di luar sebab disebabkan kesibukan dan sebagainya. Jadi sebelum kita makan di luar, kita kena pastikanlah kita pilih premis makanan yang bersih. Bersih maksudnya di sini, dari segi lokasi sendiri, premis tu tidak berada berdekatan dengan sumber-sumber pencemaran. Contoh dia terlalu hampir dengan jalan raya yang berhabuk dan sebagainya. Betul. Berhampiran dengan longkang yang yang tersumbat, berhampiran dengan tangki septik, kolam pemotongan dan sebagainya. Dan juga kita kena pastikan, okay, itu dari segi aspek premis sendiri. Kemudian kita lihat secara apa ni, umum kebersihan premis itu sendiri. Dari segi kebersihan lantai apa ni, mungkin juga pemakaian dan ya. Itu aspek pertama. Kemudian aspek kedua dari segi pengendali makanan itu sendiri. Pengendali makanan itu sendiri kita lihat sama ada dia memakai pakaian yang bersih, termasuklah pakaian pelindung seperti apron, penutup kepala, sarung tangan dan dan sebagainya. Kemudian dari segi pengendalian makanan itu, sama ada makanan dikendalikan dihidangkan dalam keadaan bertutup dan juga dalam keadaan dipanaskan untuk makanan-makanan yang mudah rosak. Contoh dia gulai. Sepatutnya gulai dihidangkan dalam keadaan sentiasa dipanaskan dan juga
tiada kesan urungan lah. Kita tak, kita tak nampak ada lalat dan sebagainya berterbangan. Dan maksudnya Cik Bat, kalau kita pergi ke, boleh kata restoran makanan 24 jam lah, kebanyakan kita lihat tray-tray makanan tu, biasanya di bawah tu ada diletakkan satu sumber air panas yang mana untuk memastikan makanan tu sentiasa dalam keadaan panas kan. Contohlah kalau kalau makanan tu disediakan, kita katalah sebelum subuh kan. Jadi makanan tu disimpan ataupun diletak di situ untuk satu jangka masa yang agak lama. Jadi macam mana, apa pendapat Cik Bat? Apakah apa tu air panas tu membantu untuk memastikan makanan tu masih dalam keadaan yang selamat dimakan? Terima kasih. Sebab itu kita katakan makanan kalau dihidangkan dalam suhu bilik, maknanya tak ada pemanas dan sebagainya. Betul. Yang itu memang kita katakan selepas 4 jam dia perlu tidak digalakkan untuk dimakan. Itu tempoh maksimum yang dia apa ni. Walaupun ada alat. Ini dihidangkan pada suhu bilik, maknanya tak ada pemanas. Tak ada pemanas. Tapi kalau apa ni dihidangkan dalam keadaan ada panas, kita apa ni insyaallah dia boleh selamat lah. Dia akan tahan. Okey, jadi kepada anda semua yang mungkin baru saja menyaksikan kita Cik Bat secara langsung di Facebook Live KKM, jadi anda boleh bertanya kepada kami, mungkin boleh tinggalkan komen-komen di bawah ni, mungkin nak tanya pasal inilah keracunan makanan apakah, ataupun mungkin soalan-soalan yang selama ni mungkin terpendam. Kita sebagai pengguna kan, yang kita akan, maksudnya kita hari-hari akan mungkin lah dengan kesibukan waktu bekerja, kita kadang makan di luar. Jadi mungkin ada ketikanya kita terjumpa kan, situasi di mana makanan ni macam dah tercemar. Tapi mungkin nak tanya apa yang perlu dibuat, kita nak kontak siapa, jadi boleh terus boleh hantar di ruangan komen di bawah Facebook Live kita, dan insyaAllah saya akan ajukan kepada panel kita, Cik Bat kita. Okey, jadi Cik Bat, seterusnya lah kan, macam kita masih nak sentuh lagi lah pasal penyediaan makanan. Maksudnya saya sekarang difahamkan berlaku banyak kes lah pencemaran makanan ketika makanan itu di apa tu dijual, sebagai contoh di pasar malam ataupun di bazar-bazar Ramadan. Itu macam mana BKKM sendiri sebagai satu agensi atau badan yang nak memantau macam mana dan kebersihan makanan tu? Banyak tu Cik Bat, kedai tu kan. Okey, silakan. Okey. Memang kita sebenarnya sentiasa menjalankan pemantauan lah ke atas premis makanan di seluruh negara, termasuk juga bazar Ramadan, pasar malam dan sebagainya. Dan kita menjalankan permisaan sama ada secara rutin ataupun melalui operasi operasi premis makanan bersih yang kita jalankan dua kali sebulan. Di mana operasi ini dijalankan untuk menutup premis makanan yang kotor yang kita telah kelal pasti. Itu antara yang saya akan sentuh nanti berkenaan dengan penutupan sementara premis makanan. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. So daripada permisan-permisan tersebut, kita akan menguatkuasakan sama ada Seksyen 11 Akta Makanan 1983, iaitu arahan penutupan sementara untuk premis makanan yang tidak suci. Di mana tempoh maksimum kita akan tutup adalah 14 hari. Okey, perkataan tidak suci itu agak menimbulkan pertanyaan bagi setengah-setengah orang kan. Macam kita di Malaysia ni kan, bila sebut tidak suci tu dia membawa kepada satu macam pertanyaan. So mungkin Cik Bab dijelaskan nanti. Jadi secara umumnya tidak suci ni kalau dia punya markah pemeriksaan terlalu rendah, iaitu bawah daripada 50%. Tapi kadang-kadang kita tengok juga kesalahan berdasarkan risiko. Ini yang kita panggil pemeriksaan premis makanan berasaskan risiko. Di mana kalau kita lihat walaupun markah dia agak tinggi tapi ada bukti, sebagai contoh kehadiran makhluk perosak. Contohnya kita jumpa najis tikus di dapur, di dapur premis tersebut. Jadi kita akan tutup juga walaupun markah dia agak tinggi. Maksudnya persekitaran berdasarkan risiko. Sini Cik Bat, ada pertanyaan jugalah daripada para apa tu kita punya penonton kita di rumah. Ada yang tanya apakah macam orang kata simptom-simptom awal lah, macam kita terasa macam kita saya ni dah terkena keracunan makanan ataupun kata food poisoning lah, orang kata kan food poisoning. Apa biasanya lah yang Cik Bat tahulah sebagai pengalaman Cik Bat kan.
Simptom yang paling biasa adalah loya, kan? Diikuti oleh muntah ataupun ceret beret lah. Itu yang paling biasa lah, termasuk sakit perut, dan mungkin juga boleh sakit kepala, kejangan perut dan sebagainya. Dan untuk mereka yang mempunyai simptom ini, kita galakkan untuk pergi ke apa ni, pejabat kesihatan ataupun pejabat kesihatan, klinik, klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk melakukan rawatan. Okey, ni Cik Bat, ada pertanyaan daripada pengunjung Facebook Live kita ni, Cik Azimah Badiah, dia kata. Dia kata longkang persekitaran, longkang bersih, lagi satu tandas tu sendiri di dalam prisma makanan, kadang-kadang ada yang sediakan tandas. Adakah itu termasuk juga dalam maksudnya bidang kuasa DKKM untuk memantau kebersihan tandas? Adakah dia ada ada hubung kaitnya? Ya, betul. Itu antara aspek yang kita periksa, ya. Tandas bersih, longkang yang bersih dan tidak tersumbat. Itu antara perkara yang kita periksa. Maksudnya pemarkahan tu pun akan ambil kira juga. Ya, ya. Okey, jadi okey. Jadi kepada anda yang di luar sana tu, terima kasih kerana saya dah nampak dah mungkin semakin ramai orang yang apa ataupun pengunjung Facebook kita dah mula okey, kita sekarang ada tajuk yang agak menarik hari Jumaat ni, dan ada juga yang tanyakan kita kenapa waktu macam ini, kan. Saya cakap okey, sebab ini hari Jumaat, jadi saya ialah kita bagi sikit penangan macam mereka semua, kita terpaksa buat sedikit awal Facebook Live kita, jadi memberi laluan untuk solat Jumaat. Okey, tak apa, itu tak apa. Jadi kita nak teruskan sikit Cik Bat, berkenaan dengan saya tertarik dengan satu fakta. Dia mengatakan kalau kanak-kanak dengan orang dewasa lah, kalau pergi ke kedai makan tu, kecenderungan untuk kanak-kanak tu lebih terdedah kepada food poisoning ataupun peracunan makanan. Ya. Dia sebenarnya kanak-kanak yang masih kecil dan juga orang-orang tua lah, bukan dewasa, orang tua, memang mereka lebih terdedah kepada keracunan makanan sebab sistem imun mereka yang belum cukup kuat lagi lah. Kalau yang kanak-kanak belum cepat, tapi kalau yang dah tua tu mungkin dia lemah, tu dah semakin lemah lah. Betul. So memang mereka berisiko lah, lebih berisiko untuk menghadapi keracunan makanan. Okey, Cik Bat, satu soalan yang saya fikirkan lah menjadi pertanyaan rakyat Malaysia. Okey, pada pandangan ataupun komen Cik Bat secara peribadi lah, kan, mengenai orang ramai mendakwa kedai makanan atau kedai mamak di Malaysia ni macam mana? Orang kata tidak bersih katanya tu. Itu kita tanya, kita tak ada apa-apa, kita tak ada bias. Ini ialah kita nak jawapan daripada Cik Bat sendiri selaku agensi ataupun BKK apa, daripada bagi keselamatan kucing makanan, dan Cik Bat adalah orang yang terlibat dalam enforcement. Okey, silakan. Okey, kita seperti saya sebutkan tadi, memang kita sentiasa menjalankan pemeriksaan kat tepi makanan, dan termasuklah kedai-kedai mamak, yang dipanggil kedai mamak, restoran mamak, nasi kandak dan sebagainya lah. Nasi kandak. Tak kira lah nasi kandak Penang ke mana lah. Dan cuma dari segi statistik saya tak dapat nyatakan lah secara terperinci berapa banyak kedai mamak yang diperiksa. Tapi memang kita akan tutup, tak kira lah premis tu kedai mamak ke, premis makanan segera ke, ataupun premis restoran biasa, restoran kopitiam dan sebagainya. Asalkan dia kotor, kita tutup. Dan hasil daripada kita punya operasi yang kita jalankan, operasi untuk kebersihan premis makanan bersih tu semenjak tahun 2016, yang kita jalankan 2 kali seminggu tu, memang kalau kita lihat sekarang ini kerap dilaporkan dalam akhbar, terdapat penumpan penumpan premis makanan tidak kotor. Kalau kita dapat baca laporan abah, memang sekarang ini semakin kerap disiarkan dalam abah aktiviti kita menutup maksudnya dan masuklah ke restoran nasi kandar. Kalau di Penang tu biasa yang mereka tutup, yang keluar dalam abah memang restoran nasi kandar. Maksudnya kita tidak akan, termasuk baru ni di Putrajaya pun ada sebuah restoran nasi kandar ditutup. Okey, jadi kepada para penonton yang baru saja menyaksikan secara langsung FB Live KKM Sakit Apa Siri yang ke-19, kita sekarang bersiaran langsung di Putrajaya, di Menara Prisma, bersama dengan kita Cik Bat daripada bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Dan anda juga masih boleh terus hantarkan komen, okay? Masih terus hantarkan komen, dan kita akan bacakan apa yang anda hantar begitu, mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin ada pendapat sendiri. Okay, Cik Bat, seterusnya dalam kita nak apa tu membuat penguasaan lah, kan, macam mana, adakah kita macam contohnya saya pergi ke kedai makan dan saya rasa saya terjumpa contohnya satu mungkin
terlalu lalat ke tempat macam apa yang saya perlu buat. Kadang-kadang orang sekarang dia cuma ambil handphone dia snap dia hantar kat Twitter ke kat Facebook ke ataupun kat mana WhatsApp group, tapi sebenarnya lah Cik Bat, apa yang saya perlu buat? Ini soalan yang sangat bagus. Sebenarnya kita kalau kita jumpa sesuatu kesalahan lah, yang kita rasa salah lah ataupun satu situasi di mana prisma kena itu tidak bersih, kita syak, tidak bersih. Kita syak sebagai dan kita syak dia boleh mendatangkan risiko ke atas kesihatan awam. Apa yang kita buat adalah sama ada kita buat laporan kepada Jabatan Setan Negeri ataupun Pejabat Setan Daerah yang terdekat. Kalau Putrajaya ni Pejabat Setan Daerah dia di Precinct 11. Itu contohlah. Kita buat laporan di pejabat yang terdekat ataupun kalau sekarang ni mudah, sistem kita ada online. Kita boleh buat aduan di laman sesawang SISPA tu, okay. SISPA. Okey, ataupun kita ada Facebook kita sendiri, BKKMHQ. BKKMHQ. Itu Facebook kita. Itu paling mudah kita berlaporan untuk kita ambil tindakan segera. Okey. Dan kita tak galakkan sebenarnya viral ni, sebab viral ni dia setakat tunjuk gambar, tapi kita tak tahu di mana sebenarnya lokasi kejadian itu berlaku. Betul, ya, betul. Dan apabila viral dan mungkin pengusaha makanan dah sedar, dia dah sempat bersihkan, so kita pun tak sempat lah kan. Tapi kadang-kadang ialah Cik Bat, trend sekarang kan, kadang muka apa, bila dia, kita nakkan masyarakat kita lebih macam lebih ke hadapan lah. Maksudnya kadang dia viral dengan rasa tidak ada responsibility. Maksudnya dia viral kadang boleh menjadi fitnah ataupun kata tidak betul. Jadi Cik Bat, ada soalan daripada para pendengar kita, para penonton kita. Ditanyakan Cik Rasul, bertanyakan adakah keracunan makanan boleh membawa maut? Keracunan boleh, makanan boleh membawa maut, bergantung kepada punca keracunan tersebut, sama ada disebabkan oleh bakteria ataupun racun, sebab dia lain lain kuman, lain kesan dia, dan juga jenis racun tersendiri, lain racun, lain kesan dia. Contoh dia kalau racun botulism, itu mungkin boleh buat sebab dia akan menyerang kita punya saraf terlebih dulu, dan mungkin boleh buat. Ataupun racun dalam kes pada tahun 2016 tak, saya, ada kes kematian disebabkan oleh racun prosak yang mencemari makanan yang dimakan oleh mangsa. Maksudnya racun prosak yang hadir dalam paras yang sangat tinggi dalam makanan tersebut. Okey. Di mana mangsa telah meninggal dunia. Okey. Ni Cik Bat, saya ada satu persoalan lah, maksudnya daripada para penonton kita di Facebook Live. Intan Syariza Abdul Rahim, okay. Terima kasih kepada Intan Syariza Abdul Rahim kerana bersama dengan kita Cik Bat. Soalan ni Cik Bat, ada beberapa kes kelihatan tikus-tikus di restoran dalam shopping mall. Soalannya, adakah premis makanan di shopping mall di bawah bidang kuasa BKKM ataupun dia ada sendiri badan dalam shopping mall yang ada, mungkin ada seksyen yang menjaga kebersihan atau macam mana Cik Bat? Okey, untuk premis makanan di shopping mall, dia kalau di kawasan kawasan di mana PBT ada badan pengawasan sendiri, yang itu biasanya aktiviti pengawasan dibuat oleh pihak PBT itu sendirilah, contoh dia di BKL. Tapi kalau di kawasan-kawasan di mana PBT tidak berupaya untuk menjalankan pemeriksaan sendiri, yang itu kita akan masuk buat pemeriksaan. Dari segi kawalan sebenarnya tanggungjawab tanggungjawab pihak pengurusan kompleks untuk menyediakan kawalan makhluk perosak. Maksudnya, termasuklah ke atas food court yang ada dalam, maksudnya kadang kita dapat tengok dia ada buat betul apa tu, dia bertanggungjawab untuk menyediakan berkala, maksudnya berkala kan, tak, dia kena ada ada kawalan lah, dia kena sediakan kawalan. Jadi kalau tak ada kawalan, itu yang tikus akan peliharaan. Dan apabila kita ada masalah-masalah ini, antara perkara penting yang kita akan lihat lah. Tapi apa yang saya cuba fahamkan lah, mungkin tadi dia kata kalau maksudnya bila ada laporan aduan, maksudnya pihak BKKM boleh masuk dalam kawasan shopping mall tu. Kita boleh masuk juga kalau kalau laporan tu datang kepada kita lah. Okey, jadinya kepada anda semua, saya tengok ada ramai lagi yang dah mula tanya ni, dan ada satu soalan yang agak, bukan soalan, satu cadangan daripada
Azimah Radia, okay, dia kata saya nak cadangkan pada kedai makan supaya untuk lebih bersih. Macam mana kalau kita saja pada mereka untuk aku adakan pensterilan, maksudnya mungkin menggunakan steril untuk peralatan memasak ataupun gunakan for example apa sebagai contohnya bahan-bahan kimia macam Dettol untuk membersihkan ataupun ada bagi guideline kepada operator untuk tujuan ini. Dari segi pembersihan memang kita sebagai pengusaha makanan kita kena bertanggungjawab untuk memastikan kebersihan premis kita dibuat secara menyeluruh, bukan setakat ke atas premis tersebut, dia punya perasanan fasiliti dia termasuk lantai, dinding dan sebagainya, tapi juga perkakas yang digunakan untuk masak dan juga perkakas yang digunakan untuk menghidang. Jadi untuk perkakas memang yang ini adalah perkakas biasanya bersentuhan terus dengan makanan. Yang ini yang ini sangat penting untuk dibersihkan dengan betul-betul bersih. Dan yang kita galakkan supaya selain daripada penggunaan sabun, kita juga galakkan supaya dibilas dengan air panas. Untuk memastikan premis perkakas ataupun alat yang bersentuhan dengan makanan betul-betul bersih. Sebab yang ini yang paling berisiko. Sebab kalau macam lantai mudah dia basuh dengan bahan basuh yang biasa. Betul. Tapi yang bersentuh dengan makanan ini yang paling berisiko. Yang yang ini dia kena pastikan betul-betul dibersihkan. Maksudnya ada bilasan dengan air panas kan? Kita galakkan dengan air panas. Betul. Okey. Jadinyalah okey. Sekarang ni kita sebagai consumer atau pengguna, mungkin ada ciri-ciri kedai yang kita boleh jadikan panduan sebelum kita makan. Mungkin BKM ada, mungkin okey. Sebelum kita pergi makan, kita kena pastikan sekian. Mungkin cuba boleh uraikan. Okey, seperti saya dah sebutkan tadi, pertama sekali kita lihat dari segi apa premis itu sendirilah. Betul. Dari segi lokasi saya dah sebut tadi, lokasi dia macam mana. Kemudian keadaan kebersihan lantai, meja dan sebagainya. Kemudian bagaimana makanan tersebut dihidangkan, sama ada terlindung bertutup ataupun dalam keadaan dipanaskan untuk makanan yang cepat rosak. Dan juga tiada kesan urungan dan pengendalian makanan itu sendiri dibuat dengan tidak menyentuh makanan secara langsung dengan tangan. Maknanya ada senduk ataupun kalau tak menggunakan senduk pengendalian makanan di mana sesuai lah. Okay. Makanan menggunakan sarung tangan. Dan juga pengendalian makanan tersebut sendiri tidak mengamalkan tingkah laku yang boleh mencemarkan makanan. Contoh dia merokok. Merokok ataupun batuk ke arah makanan, bersin ke arah makanan. Dan juga meludah tak tentu halulah. Betul betul. Jadi habit tu meludah. Betul, ada setengah-setengah bilang kita boleh nampak lah kan. Kita boleh nampak kadang-kadang saya lihat ada setengah-setengah kedai makanan tu kan. Kedai makan di tempat tu lah. Di tepinya tu tempat dia boleh boleh basuh pinggan, mangkuk apa semua itu. So maksudnya berdekatan sangat dengan tempat hidangan makanan tu. Jadi itu ada sepatutnya tidak berlaku, Cik Badan. Itu antara perkara yang kita katakan yang boleh yang kita tidak benarkan lah sebenarnya. Sepatutnya kerja-kerja pemesanan dibuat di satu tempat khas, di atas di dalam sinki khas untuk membersihkan dan tidak patut nampak dan bukan di atas lantai ataupun di tepi longkang dan sebagainya. Okey, Cik Bat, rangkuman daripada situ saya difahamkan BKM sendiri ada satu program yang kita panggil BESS tu. Jadi mungkin Cik Bat boleh terangkan kepada kita atau kepada para petua semua apa itu BESS. Sebenarnya semenjak 2013 kita telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan selain daripada aktiviti penguasaan, kita mengambil inisiatif untuk memperkenalkan satu skim pengiktirafan kita panggil Bersih, Selamat dan Sehat. Di mana pengiktirafan ini diberi kepada pengusaha makanan yang mengamalkan kebersihan di premis makanan mereka dan juga menyediakan makanan dalam portion yang sehat dan juga pilihan permakanan yang sehat lah. Dan kita untuk pengiktirafan base ni kita sediakan logo lah. Logo di mana mereka yang telah diiktiraf. Jadi anda boleh lihat ni. Kita akan berikan satu macam plug untuk dia tampal. Ini kita panggil sebagai akreditasi, maksudnya ini pengiktirafan. Pengiktirafan. Dan kita galakkan orang ramai mengunjungi premis makanan yang mempunyai logo base. Buat masa ni lah Cik Ban, berapa banyak kedai ataupun mungkin chain store kedai-kedai yang berangkaian yang
yang telah di apa dianugerahkan dengan BEST ni? Yang ini saya tak pasti, kurang pasti. Tapi tapi kita boleh lihat di apa tu di di highway kita nampak. Cuma saya boleh kata kalau di di Lebuh Raya Plus boleh katakan semua premis di sana memang telah mendapat pencapaian BEST. Sebab memang Plus memang bekerjasama rapat dengan kita untuk pastikan premis makan mereka bersih sama bersih. Jadinya kita sebagai pengguna bila kita dapat lihat logo BEST tu, kita akan ada keyakinan. Maksudnya operator ini telah dianugerahkan dengan BEST, maknanya daripada peringkat penyediaan sampai ke hidangan dijamin bersih dan selamat. Okey, Cik Bat, bagaimana pula dengan peratusan? Ada orang bertanya ni di Facebook Live kita. Peratusan, maksudnya kadar keracunan pengenalan tu masih di tahap tinggi ataupun masih boleh dikawal lagi? Dari segi kes-kes keracunan makanan, kita katakan masih terkawal. Masih terkawal lagi. Di mana dia punya apa ni, kadar tu nak kata meningkat tak, menurun pun tidak, dia lebih kurang sama lah setiap tahun. Maknanya tak adalah peningkatan daripada setahun setahun, tak ada. Tak ada peningkatan yang drastik lah. Tak ada, tak ada. Jadi kepada anda semua yang baru saja, mungkin tadi di office ke ataupun mungkin tadi tengah memandu dan sekarang berkesempatan untuk menyaksikan FB Live kita. FB Live kita sekarang dah masuk siri ke-19 dan dibawakan khas oleh Section Komunikasi Strategik Unit Komersi Korporat KKM. Dan sekarang ni saya bersama dengan Cik Bat daripada Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan secara langsung dari Menara Prisma di Putrajaya. Jadinya kita pun ada sikit masa lagi, Cik Bat, mungkin kita boleh kalau ada apa-apa sikit-sikit soalan yang mungkin kita boleh tanyakan pada Cik Bat sebelum kita nak kena berangsur sebab hari ni ialah hari Jumaat. Okay, jadinya last sikit, Cik Bat, mungkinlah apa macam contohnya sekarang ni masih ramai lagi lah macam apa tu, kita terdiri daripada apa tu pelbagai kaum kan, masyarakat Melayu, Cina, yang mana mereka memang sukakan kedai makanan. Kadang-kadang kita balik kerja tak sempat nak masak, kita pergi kedai makan. Kadang malam-malam kita nak tengok bola, kita pergi kedai makan kan. So macam mana kalau kita nak macam, kita bukan nak kawal mereka daripada tak makan di luar, boleh, tapi itulah mungkin Cik Bat ada sedikit cadangan macam mana kalau ialah kita nak kena pastikan kedai makanan tu betul-betul, ataupun ada satu portal yang boleh mereka lawati untuk guideline tu. Kalau kita ada, saya rasa kita ada upload dalam kita punya apa ni, laman web ni, laman web premis-premis makanan yang kita iktiraf. Dan seperti saya sebut, kalau yang tak ada pentarafan tu, kita kena pilihlah premis makanan yang bersih yang menjadi ciri-ciri yang saya dah sebutkan tadi lah. Dan di peringkat kita memang kita sentiasa menggalakkan orang ramai yang menemui premis makanan yang tidak bersih ni supaya membuat aduan kepada kita. Tapi dalam masa sama memang kita sentiasa menjalankan pemeriksaan lah. Okey, Cik Bat, saya nak tanya satu soalan lah sebelum kita tutup sesi ni kan. Macam mana dengan keadaan, macam mana sebagai contoh di asrama, kerap kali kita dapat kes kan, berlaku kes keracunan pengenalan. Macam adakah BKKM ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk isu? Okey, memang kalau ikut data keracunan makanan yang kita ada, memang kebanyakan keracunan makanan berlaku di kantin ataupun dapur asrama sekolah ya. Jadi memang kita ada, kita punya apa ni, kita punya program yang kita buat kerjasama dengan pihak sekolah, iaitu program kendiri, di mana kita program apa, kendiri itu okay. Pemeriksaan sendiri, di mana kita melatih pengusaha kantin ataupun pekerja penyelia dapur asrama untuk menjalankan pemeriksaan sendiri ke atas premis makanan masing-masing setiap hari, dan juga dipantau oleh guru kantin ataupun guru yang bertanggungjawab ke atas dapur asrama sekolah yang menjalankan pemeriksaan seminggu sekali. Tapi di samping itu, kita juga menetapkan supaya pemeriksaan ke atas kantin dan asrama sekolah ni dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Oh, okay. Dan program kendiri ini juga kita jalankan di PLKN.
Dan yang ini juga kita buat pemeriksaan sekurangnya dua kali setahun, dua kali setiap sesi PLKN tu, iaitu sebelum PLKN itu berjalan, sesi itu berjalan, dan juga semasa sesi PLKN itu berjalan. Okay, maksudnya BKKM sendiri memang ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia lah, bagi lah, bagi memantau kebersihan makanan dekat di kantin-kantin sekolah maupun kantin-kantin di asrama. Jadi saya rasa setakat ni saja program kita setakat ni untuk FB Live Sakit Apa Siri ke-19. Jadi diharapkan anda semua dapat manfaat daripada kursus yang kita pendidikan ini dengan jebat. Terima kasih kerana sudi datang ke sini. Jadi apa tetamu kita, jadi panel kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada BKKM bagi kepada kuantiti makanan. Sama-sama. Terima kasih kerana menjaga tempat ini kan. Okey. Dan juga terima kasih kepada unit Komuniti Korporat, especially section Kolaborasi Strategik yang dah sampai ke siri ke-19, di mana kita tahu memang semakin lama semakin lama kita dapat banyak viewer dan banyak feedback berkenaan dengan FB Live ni kerana kita lain-lain cepat. Kita mengupas lebih daripada, maksudnya daripada ada mainstream tu kita bawah sikit. Kita lebih banyak lebih mendalam. Okey. Jadi terima kasih kepada semua yang ada di sini, terima kasih kepada warga kerja kita semua. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa.